Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak buat konten ya. Oke. Kali ini saya sedang melakukan pelapisan box ya. Ini box triplek. Ini sudah saya lapisi yang sebelah sini ya. Untuk keliling sudah saya lapisi, tinggal samping sama samping sini dan juga ini sedikit. Nah, nanti ini, nah ini tempat speaker ya. Nah, bisa terlihat di sini. Nah, ini nanti kita sobek, kita sesuai lingkaran. Lalu di sini ini kotak tempat tweeter ya. Dan nanti jadinya akan seperti ini ya. Ya, ini yang sudah jadi. Nanti jadinya seperti ini. Lumayan bagus, tidak kalah dengan tokoan ya. Nah, ini hasil karya buah tangan sendiri ya. Speaker 12 in, videonya sudah saya upload. Ya, ini untuk kontrol seperti ini lor. Nah, ini untuk yang pasif ya, untuk yang pasif. Jadi nanti dua, yang satu sebagai aktif, yang satu pasif. Nah, di sini saya pasang speakon. Seperti ini ya lor ya. Lumayan lor, timbangannya nganggur. Ya, nanti jadinya seperti ini. Untuk bahan pelapisnya seperti ini. Sudah sering saya upload ya di video-video saya yang lalu. Pada pembuatan hardcase, box hardcase ya. Ini seperti ini bahannya. Ini bukan stiker ya, ini mirip karpet talang. Mirip karpet talang. Baliknya sini halus, cuman yang di sini tekstur kulit jeruk. Ya. Nah, seperti ini. Untuk pembelian per meternya 50.000 lur. 50.000 per meter. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Tekstur kulit jeruk ya. Lumayan keras ini, lur. Ini yang biasa saya bilang tadi untuk hardcase ya, hardcase power. Jadi seperti ini ya lur ya. Nah, ini panel CA, panel CA 10 ya. Ini sudah saya isi driver. Ini yang kelas D isinya. Videonya sudah saya upload di video saya sebelumnya, bisa dilihat di channel saya. Untuk pembuatan hardcase-nya juga sudah saya upload ya. Jadi seperti ini.
Oke. Jadi bahan yang kita butuhkan ini tadi ya, perlaknya, pelapis, lalu lem, lem seperti ini, lem sepatu atau lem kastol atau lem kuning kalau ya. Lalu alat yang kita butuhkan cutter, spidol. Untuk cutter usahakan isinya yang baru ya, yang tajam. Lalu kapi, kapi bisa menggunakan yang kapi plat besi itu atau dari plastik. Kalau saya menggunakan ini lur, spon, saya menggunakan spon ini, karet, bisa pakai sandal yang tidak kepake dipotong lur. Jadi saya seperti ini untuk ngelemnya, untuk meratakan lem. Lalu kertas gosok, nanti samping-samping seperti ini lur, kita gosok lur, sudut, pas sudut ya, untuk kita gosok. Bisa juga menggunakan kertas gosok yang biasa seperti ini. Nanti kita, nah, seperti ini saya contohkan ya. Nah, untuk yang siku-siku, bagian pojok yang siku, setelah kita potong pakai cutter, kita rapikan. Setelah kita lem, kita biarkan sebentar dulu biar agak kering, lalu nanti kita tempelkan. Seperti ini ya, lur ya. Mudah. Lalu kita rapikan ya, sisa-sisa ini menggunakan cutter. Setelah kita potong seperti ini, baru kita gosok ya lur, biar tidak
tajam. Jadinya akan seperti ini. Sudut bertemu sudut, tak gosok, dan jadi rapi. Gelor sekarang sudah tertutup semua. Sekarang kita lubangi. Gelor untuk yang sebelah sini nanti untuk Twitter ya, nanti saya lipat, saya lem ke dalam ini karena kemarin lubangnya agak kebesaran ya, agak longgar hanya seperti ini. Oke lor, terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video-video saya selalu menginspirasi untuk para penonton, para pemirsa, terutama subscriber ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.